Gubernur Jamil Haris mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jambi yang telah memberikan bantuan CSR berupa 2 unit ambulans kepada pemerintah Provinsi Jambi. Bursa Efek Indonesia atau BEI Provinsi Jambi memberikan bantuan berupa 2 unit mobil ambulans kepada pemerintah Provinsi Jambi yang diterima langsung oleh Gubernur Jamil Haris bertempat di Kantor Perwakilan BEI Provinsi Jambi pada Kamis 25 Juli 2024. Hadirnya CSR berbentuk ambulans ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik dan lebih cepat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan keberadaan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jambi memiliki peran yang besar dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Al-Haris berharap agar masyarakat Provinsi Jambi mendapatkan edukasi yang baik, khususnya dalam berinvestasi, agar tidak terjadi investasi bodong. SR dari teman-teman dari Bursa Efek ya, Indonesia atau IBF, bersyukur ya, bahwa teman-teman dari lembaga keuangan ini bisa memberikan sumbangsih. Artinya, ini sebuah kolaborasi yang menghasilkan. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.